Tuan-tuan, puan-puan tahu, Abang Boci Allahyarham ni, tuan-tuan ingat jadual dia tu, suatu umur dia 32 tahun, beberapa minggu lepas dia kembali ke Rahmatullah, ingat jadual dia tak penuh ke program, program Mahara Jalawak Mega ni? Penuh. Orang dah undang sana, termasuklah undang ke Forum Perdana Islamik, because Allahyarham ni antara salah seorang pelawak yang juga selalu mendampingi para alim ulama. Itu kelebihan, sebab itu dia dimuliakan kematian beliau. Amin. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Jadi apapun, kita bekerja atas dunia ni tak lupa bahawasanya kita bakal mati. Sebab itu kalau orang meletakkan, sentiasa meluangkan masa untuk beribadah kepada Rabb, kepada Allah, maka Allah tidak akan memberikan kesibukan yang tiada habis-habisnya kepada dia. Rasa gelisah, tak tenteram, badan lelah, capek, lesu, letih. Tahu-tahu gigi dah gugur, mata dah kabur, pipi dah kendur, ubat dah terabur, makan pun bubur, jalan jatuh tersungkur, dengar ceramah pun tidur. Esok orang usung pergi kubur. Hang buat apa? Malaikat tanya, Allah tanya. Tak tahu, tak tahu, tak tahu. Tak tahu, aku kena bungkus je lah ni. Ramai Syekh macam tu Syekh. Na'udzubillahimizalik. Mudah-mudahan Allah lindung kita lah tuan-tuan, puan-puan. Sebab itu pada hari ini muslimin muslimat rahimakumullah, ana nak sembang-sembang tuan-tuan, puan-puan, pada hari ini dalam satu perkara yang merupakan tiang kepada segala-galanya. Tiang kepada ad-din kita. Apa dia tiang dia? Tiang ni, apabila orang nak buat rumah, dia mesti ada tiang. Bila tak ada tiang, tak boleh didirikan rumah. Maka disebutkan di sana, as-salatu imaduddin. Solat adalah tiang agama. Ana yakin dan percaya, di sini ada dibahaskan kitab Minyatul Musalli, kitab kerukunan solat, insyaAllah. Tapi hari ini bukanlah kita nak tunjuk sembang pandai, tidak. Sekadar berkongsi dengan rasa apa yang anda ada ni, nak kongsi mengenai suatu perkara yang daripada akil. Nama aku akil, hampa dah akil lagi balik dah. Kita semua daripada sedari umur 7 tahun dididik ad-dibu ni, didik dengan solat. 10 tahun tak solat, rotan yang tidak menyakitkan, rotan dengan tujuan mendidik. Sampai 15 tahun akil lagi balik, kalau khususnya lelaki, kalau perempuan mungkin 9 tahun, maka dia telah tertanggung zimah ke atasnya untuk menunaikan solat. Maka ketika itu tuan-tuan perempuan muslim rahimakumullah, kita bersolat ini, yang ana umur 50 tahun ni, maknanya main bab solat ni dah lama dah, sampai umur 50 tahun. Itu ana 50 tahun. Yang depan kita ni, tetamu-tetamu kehormat kita, otai-otai kita ni, old timer kita ni, pakcik-pakcik kita yang Allah panjangkan umurnya, subhanallah, lagi masya Allah, perjalanan pengembaraan rohani dalam solat dia lagi masya Allah. Sebab itu otai ni penting, dia ada dua. Satu otai masih berbisa, satu otai masih berdosa. Ha, itu kena jaga-jaga. Muslimin muslimat rahimakumullah, solat satu perkara yang menjadi kewajipan. Masa anak kecil-kecil dulu, ada penceramah datang di Copenhagen, kampung anak, di Masjid Ar-Rahman. Masa tu saya kecil lagi, saya tengok tuan guru tu berceramah, dah meninggal habis lah tuan guru tu. Dia kata apa? Mungkin ada orang akan bercakap, kita ni ustaz, daripada pagi subuh tadi sampai ke malam, sampailah sebelum beruban, sampai dah beruban, sampai rambut panjang, sampai janggut dah panjang, menyapu lantai, semayang aja kerja kita ni ustaz, semayang aja, tak jemu-jemu kita semayang. Kerana itu ana nak cuba bahas malam ni isu solat ni, sebab dia menjadi pakaian kita, menjadi jodoh kita, dan dia merupakan pembantu, penyebab kepada setiap ibadah lain untuk laku di akhirat kelak. Ini penting. Sebabnya pertama-tama sekali dihitung dan dinilai di hadapan mahkamah Qadhi Rabbul Jalil nanti, bukan ibadah haji, bukan ibadah zakat, bukan ibadah as-saum puasa, bukan, tetapi apa dia? As-salah. Tok guru dah bagi tahu kat sini dah. As-salah dulu dikira. Jadi amat penting. Sehinggakan solat kita bagi lelaki, tak ada maaf bagimu.
nindia berselerat wayang dekat hospital Taiping, solat kena solat. Tak kiralah namanya solat yang dikatakan solat fa'ilun atau solat da'imun atau solat khashi'un. Macam biasa dengar aja ayat ni. Yang duk bahas sekarang ni dalam YouTube. Allahu Akbar. Tak apalah, yang paling penting ada orang solat fa'ilun dengan amal perbuatan dia, ada yang da'imun dengan melalui hati dia, melalui perbuatan tadi hati dia turut serta, kemudian dikatakan khashi'un. Ha, ni nak cerita ni. Sebab saya malu betul satu ketika saya masuk satu masjid, ada satu pak cik, dia ni pukul 3 pagi. Orang lain tak masuk dalam rumah Allah tu, tapi setiap hari 3 pagi dia wajibkan diri dia masuk dalam rumah Allah dulu untuk bertahajud. Di rumah Allah dia turun daripada dia punya kondo, turun pergi ke dalam surau tu, bermunajah dengan Allah SWT, bercakap-cakap dengan Allah, berbisik-bisik dengan Allah tanpa diketahui oleh orang lain. Tapi kita nampak kelibat dia, dia main, maka kita tahu. Tetapi pakcik yang sama ni jugalah jumpa kita, genggam tangan dia kata, "Syekh, ana ni satu je Syekh, bab solat ni khusyuk ni lah Masya Allah betul lah," dia kata. Tu dia, dia duk habak kat kita macam kita ni khusyuk sangat sembahyang. Nak habaknya khusyuk tu payah tak? Payah. Sebab itu kita nak cuba sembang-sembang. Saya tahu bila saya habak lagu ni, mesti hampa pun rasa benda yang sama juga. Kan? "Aku dah sembahyang, tak boleh lemah lah, aku dah sembahyang lagu tu lah, kata alamak lah." Lebih kurang lagu tu, tak ada apa, tak ada apa, tak ada apa. Allahu Akbar. Sebab itu orang lelaki tiada maaf bagimu. Solatlah, tak boleh kamu berdiri, kamu duduk, tak boleh duduk, baring, tak boleh baring, kamu bertelentang, kemudian gerakkan mata ataupun akhir sekali dengan niat kalau dah tak boleh bergerak habis semua. Hebatnya tuntutan solat kepada seorang musalli, seorang yang dikatakan mukallafin. Kita ini yang telah baligh. Moga Allah beri kekuatan pada kita untuk terus bersolat, tuan-tuan. Amin. Ya Rabbal Alamin.